Siap. Oke, Cong. Oke, selamat datang di klinik kali ini. Saya bersama dengan Master Keroncong dari Bandung yang pandai menggambar tentunya. Master, mau kemana? Dia ini panas. Master, oke. Baik-baik situ. Oke, kita langsung saja ke Mas Christian Cong, silakan. Oke. Any question? Tentang seksnya dong. Jadi asalnya ini dari sebetulnya orang Indonesia atau bukan? Siapa saya? You. Oh, gua ini half blood. Half blood. Oke. Okay. So, hybrid. Jadi hybrid. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kita langsung ke intisari. Keroncong itu apa? Pakai kresek. Mungkin berapa alat musik yang ada di dalam keroncong atau bagaimana? Ya, silakan. Keroncong is musik asli Indonesia. Oke. Okay. Terus alat musiknya 7. Wow, 7-7 instrument. 8 kontrabas, cello, cakcuk. Cakcuk. Gitar. Cakcuk apa? Violin sama flute. Pak, cakcuk apa? Cakcuk itu apa nih? Cakcuk. Ada juga cicak aja. Sebelum jawab dicek dulu. Cak itu cakcuk bunyinya kayak gimana? Beda senarnya. Kalau cuk itu nilon. Kalau cak temannya sama kayak ukulele. Oh, apa sih maksudnya? Jadi senar paling bawah E, A, terus B, lalu senar paling atas E tinggi. Oh, itu cacuk itu. Itu yang keluarnya itu cuk, gitu cuk, ya. Oh, itu cuk. Belum cak. Belum cak. Dia senarnya. Kalau cak noris. Steel string. Kalau cuk Sugiarto. Dan dia beda. Jadi misalnya kita main C, cak itu dia main F. Oh. Okay. Jadi ok ak ek ok ak ek. Oh, jadi ada bukan reposisi, disebutnya mungkin ada perubahan nada dasar ya. Perbedaan nada dasar ya, seperti itu cakcuk. Luar biasa. Itu yang membuat jadi bisa keluar kayak irama yang muntah kencing muntah barang. Iya, dan dia kencing kentut ya itu. Cak sama cuk tuh dia polanya dia berarti 1/8 di atas. Ya. Jadi saling mengisi ruang kosong cak sama cuk. Jadi enggak bareng main. Soulmate ya. Technically itu. Oke, saya tantang Ginda Bestari untuk juga ini ya video apa workshop tentang keroncong. Jangan blues aja, oke okay, Mas Ginda. Oke. Okay. Eh, Bro Ginda. Oke, okay, kita lanjut ke Christian Cong. Ah. Apalagi nih? Ya, saya berarti ada 7 instrumen di sini ya. Jadi keroncong apa aja? Jadi keroncong ada apa aja? Keroncong itu bisa dibagi. Keroncong campursari kan ada ya? Ada 3. Kalau campursari udah beda genre. Oh, beda. Oh, ada 3, okay. Ada 3 keroncong ya. Intisari. Ada intisari saya senang cuma nyari. Kresek itu, Crespo. Intisari pakai kresek. Inkubator. Oke. Okay. Inkubator intisari kukubi mana motor. Oke, silakan. Apa tadi nih? Jenis keroncong. Keroncong ada 3 apa aja? Keroncong langgam. Keroncong langgam. Langgam. Itu dia muncul hanya di mungkin Jawa Tengah sama Jawa Barat. Kayak gimana? Jawa Barat ada keroncong. Ya, sebenarnya ada karena dia muaranya datang pertama kali lewat Jakarta kan. Alat-alat musik itu. Cuman yang ngembangin musisi-musisi. Saya tantang juga Kang Hari Pocang untuk main keroncong di harmonika. Yang kedua, jenis kedua. Karena keroncong itu penting ya. Keroncong kita bisa muntah kencing muntah darah. Yang kedua keroncong asli. Asli. Kayak tadi Bengawan Solo itu termasuk keroncong asli. Keroncong asli. Ada pasu. Dia 28 birama. 28 birama. Harus 28 birama. Harus 28. Maksudnya gimana, coba jelasin? Ya biramanya lagu itu standarnya ada 28. Lebih boleh. Hah? Birama atau bar nih? Nah, lebih berarti birama atau bar? Birama atau bar? Birama. Walah. Ya. Bir. Jadi 28 per jadi 28 keroncong standar. Birama itu bahannya bir. Tempatnya bar. Iya, yeah. Birama. Okay. Berarti ada pertama ada ini ya. Yang pertama adalah ada langgam. Langgam. Pertama langgam, tolong jangan pemirsa ini ya, jangan ketawa-ketawa terus nggak bisa ya. Tetap ini edukasi. Iya, nanti harus ada, bisa. Harus nyoba sendiri ya. Iya. Ya, jadi yang pertama itu nggak saya nggak mau terganggu dengan ini, saya harus serius di sini ya. Ini soalnya lagi serius kita depan ya, betul ya. Keroncong ada 3, langgam, asli sama palsu ya. Sama. Rock. KW. Istilahnya udah keroncong modern. Campuran, fusion. Kayak gimana? Jadi pop dikeroncongin. Kayak tadi Wacita Kentar gitu. Nah.
di keroncongan. Berarti ada tiga, jadi ada keroncong langgam, asli, pure, sama campuran. Oke, berarti yang tadi asli ada 28 biramanya. Ya. Jangan lupa alat musiknya 7 ya. Ada cak, ada cuk. Ya. Kalau cak Noris, kalau cuk Sugiarto. Ya. Ada cup, ada muah. Oke, terus kita mengenai keroncong lagi. Yang digunakan lainnya apa sih? Tapi enak banget ya. Rasanya kayak gimana? Kayak di Portugis gitu. Kayak nasi rawon lah ya. Nah, buat gitarisnya pemain gitar. Ya. Ya iya, pemain gitar. Tiga pola irama yang. Tiga pola. Ah, misalnya. Yang pertama petik. Oh, coba. Petik biasa.